Oke, welcome back to my channel, guys. Kali ini kita akan membahas tentang berita besar ya, atau berita yang sedang trending, guys, yaitu monetisasi di Shorts dan cara baru untuk berkembang di YPP mulai 2023. Ini, guys, pengumumannya. Halo kreator, hari ini kami membagikan beberapa pengumuman menarik di blog YouTube yang menyoroti perubahan besar yang akan hadir di program partner YouTube selama setahun ke depan. Untuk Anda yang baru mulai monetisasi atau bahkan yang sudah mencapai upload ke 1000, perubahan ini dirancang untuk memberikan penghargaan kepada semua jenis kreator dan membantu lebih banyak kreator untuk mulai mendapatkan penghasilan di YouTube. Jadi YouTube ini sangat baik sekali. Dia memberikan program baru, guys. Nah, ini adalah program barunya, guys. Program partner YouTube. Persyaratan kelayakan, yaitu 1000 subscribe. Ditambah, bukan lagi 4000 jam tayang ya, guys. Tetapi, 10 juta penayang short publik yang valid. Dalam waktu 90 hari terakhir. Ya, guys. 90 hari berarti 3 bulan ya. Ya, 3 bulan ya. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin membuat video short. Silakan buat video short sebanyak mungkin. Dan semoga mendapatkan 1000 subscribe bahkan lebih. Dan memenuhi kriteria 10 juta penayang short public. Maka Anda akan mendapatkan pendanaan dari YouTube. Oke, yang selanjutnya. Akses manfaat eksklusif lainnya. Ini contohnya iklan dan sebagainya. Fund funding YPP. Ini yang baru ya, guys. Akses fund funding lebih cepat. Detail selangkahnya pada tahun 2023. Semuanya ini akan hadir di tahun 2023. Ya, guys. Oke, sekian dulu video saya. Jangan lupa cek ya, guys, di sini ya, guys. Jangan lupa mengikuti pedoman YouTube dan sebagainya agar bisa berhasil mencapai kelayakan YouTube monetisasi. Oke, sekian dulu ya, guys. Thank you very much. Jangan lupa tinggalkan like, comment, share, and subscribe.